Bisa osu. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Okay guys, mohon maaf ya guys, gue beropen video lagi. Oke lah, video kali ini gue akan mainin game ETS lagi ya guys. Di sini gue akan mereview mod gratis lagi ya guys. Ini dia modnya seperti ini ya. Ini Hino 500 dari CMT ya guys. Ini statusnya gratis ya. Dan kali ini gue akan menjalankan misi yaitu mengantarkan alat berat ini ya guys. Dan akan melewati tanjakan si Tinjau Lewik ya guys. Oke, langsung aja kita start ya. Oke, kita nyalain dulu mesinnya. Oke, untuk kameranya kita setting dulu ya guys. Oke, mapnya kita pasangnya di sini ya, soalnya nggak ada mapnya gitu. Oke, ini ya. Kita berdua kita kasih setting. Oke, ini sudah kita nah, ini. Oke, ini kamu masih. Sila. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melewati tanjakan Citinjau Lawik ya guys. Oke, berarti untuk mapnya kita lihat dulu ya. Sekarang kita lagi ada di Padang nih. Kita akan melewati Citinjau Lawik di sini ya guys. Kita akan mengantarkan alat beratnya ke Solok ya. Oke, kemungkinan nanti kita akan berhenti dulu di pom ya guys, pom ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk suara engine-nya menurut gua lumayan mirip juga sih seperti Hino-Hino lainnya gitu. Oke, berarti kita send kanan dulu ya. Oke, kita nyalain lampu hazard dulu. Soalnya ini di perempatan ya guys. Iyalah, malah macet di sini loh. Oke, maaf juga ya guys, gue baru upload video lagi soalnya udah berapa minggu tuh, udah hampir 3 minggu ya guys gue nggak upload video untuk di channel game ini, soalnya biasalah kesibukan. Oke, mungkin kedepannya gue juga akan produk di channel ini juga ya guys, di channel gaming ini biar biar maju gitu. Ntar lo coba ya, jalannya buntu loh. Yaelah, buntu ini jalannya guys. Coba kita lewat rel kereta aja ya. Anjay. Aduh, ekstrim banget ya kalau kayak gini. Waduh, bang, ada kereta lagi tuh. Oke, awas, awas, cepat. Awas, pelan-pelan. Oke, nice. Ini cuacanya cerah ya, guys. Pukul 2 ya. Oke, untuk kecepatannya bisa kalian lihat. Untuk stroke speed limiternya gue udah centang ya, guys. Jadi kita bisa lihat kecepatan maksimumnya berapa. Aduh, ini udah mulai nge-lag nih, guys. Kita matikan lagi lampu hazardnya. Kita sen kiri ya, guys. Oke, lampu merah. Oke, aduh. Sip lah. Oke, ini dia, guys. Hino 500 ya, guys. Anjay. Lumayan keren juga sih. Oke. Ini dia untuk interiornya, kita lihat ya. Untuk interiornya menurut gue sih cuman setirnya doang sih yang keren. Kalau untuk dashboard kayaknya ini bawaan dari truk-truk Scania gitu. Oke, kita belok kiri ya. Oke, pelan-pelan. Untuk langsungnya belum kita coba ya. Oke, kita coba ya guys. Oke, untuk langsungnya seperti truk-truk biasa ya guys. Oke, ini dia, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lewati tanjakan Citinjau Lawik ya guys, yang terkenal di Sumatera itu ya. Ini kalau nggak salah tanjakan Citinjau Lawik itu arah dari Padang ke Solok ya guys. Oke, untuk sebelumnya juga gue pernah coba kayaknya ada tanjakan Citinjau Lawik ini menggunakan bus ya guys. Sekarang kita akan mencoba. Ih, awas. Kayaknya kita harus menggunakan kamera ini. Aduh, anjir, tipis banget loh. Lihat, alah, ini udah mau kena nih. Oke, kita gas pelan-pelan. Coba tinggal nih. Oke, pelan-pelan. Oke, banting kanan full. Oke, banting kanan full ya guys. Oke, anjir, malah slip banyak loh. Anjir, banyak slip loh. Kayaknya ban yang tengahnya ngangkat. Ada Oke, rem tangan. Ayah. Ternyata bawa apa tuh? Bawa alat berat ini berat juga ya. Coba. Oke, kita pakai duct-tape ya guys, all wheel drive-nya. Oke, pelan-pelan. Aduh, kena gak nih? Kayaknya, aduh,
Oke, tipis-tipis, nice. Oke, kita mundur dulu ya. Oke, pelan-pelan. Up. Sini juga cukup. Kita banting kanan lagi ya. Oke, nice. Oke, sip. Nice. Oke, ini malah ngeden loh guys, anjay. Ini baru sampai sini ya, belum ke apa sih tenjolnya itu. Oke, ini kita tekan P lagi. Diferensial ya, kalau diferensial itu gardan ya guys. Wish, oke guys, malah macet di sini loh anjay. Oke, pelan-pelan. Oke, nice. Anjay, macetnya malah panjang banget loh, malah sampai sini anjay. Nah, ini di sini nih kayaknya susah banget untuk balik setirnya. Takut kena mobil yang ada depan tuh. Oke, tancap terus. Oke, alalalalal. Ish, oke, kita pakai rem tangan dulu. Kayaknya slip lagi nih. Yaelah, tuh kan. Yaelah, banyak ngangkang loh. Kayaknya kita harus banting kiri dulu ya, guys. Ini banting kanan ya, kesini ya. Bisa nggak nih? Oke, siap. Oke, nice. Yaelah, ini mobil malah kesini lagi, anjir. Yaelah, Pak. Aduh. Ini nih, Pak. Aduh, ini kalau gini, kalau kayak gini gimana urusannya? Ya lah malah brand ini nyalip gitu loh. Udah lah, mungkin terpaksa kita tabrak ya guys. Gak apa-apa lah, pelan-pelan, kita lewat di luar tengahnya ya. Oke, terus, geser terus. Aduh, terus coba. Oh, hampir aja dia jatuh ke jurang loh. Lihat, malah panjang banget macetnya loh. Gila dah, anjay, ini di situnya Olawik ya. Oke, malah ngeder loh, ini gigi berapa nih? Gigi 2 ya. Kalau di sini gue menggunakan transmisi yang otomatis ya guys. Oke, pelan-pelan lagi beloknya. Bisa awas, oke. Oh, wow. Anjir, kena yang apa, yang belakang itu. Oke, nah ini nih guys, untuk tanjakan si tinjau lautnya ya, sini ya. Kita tancap terus, kita harus ancang-ancang dari sini nih. Oke. Awas. Oke, pelan-pelan. Oke, kita siapkan gigi berapa nih? Gigi 2 dulu ya. Oke, nice. Oke, tancap terus, banting kiri. Udah. Lala, slip. Oke, nice. Oke, bisa, nice. Ya. Slip aja. Bantengannya malah ngangkang loh. Oke, nice. Oke, bisa lagi, guys. Yaelah, ada mobil lagi. Kita mundur lagi ya, guys. Oke, kita banting kiri full. Oke, nice. Oke, nice. Terus, awas ada mobil JKR. Oke, nice. Oke, sip lah. Berhasil. Cuman tadi agak, apa ya, jadi ada rintangannya gitu, malah slip terus banyak loh. Oke, nice. Ini Hino 500 tangguh bener lah mesinnya anjir. Oke, ini udah lumayan gak ekstrim juga sih kalau udah jalur sini. Oke, tancap terus. Anjir, gigi 2 loh guys. Aduh. Tapi untuk menurut gue, untuk Hino 500 ini lumayan kencang juga sih untuk kelas-kelas truk angkut alat berat ini. Tuh lihat, udah sampai 60 loh. Padahal maksimum kecil. Aduh. Padahal maksimum kecepatannya itu awas bisa ngegulir. Oke, ini di bengkel ya, kita nggak ada yang hancur tuh. Oke, pelan-pelan, kita nggak usah digas. Oke, rem dikit-dikit, ini tikungan tajam. Ush, awas. Oke, sip lah ini nih, awas pelan-pelan. Ush, awas anjir, ini tikungannya tajam banget, malah kena mobil orang. Oke, pelan-pelan. Awas, Pak. Aduh. Anjay. Oke, tancap gas nih, guys. Jangan lurus nih. Anjir, tapi di depannya itu belokannya banyak banget loh. Lebih-lebih dari yang tadi sebelumnya gitu. Oke, pelan-pelan. Rem terus. Oke. Tuh, ini untuk cuacanya kayak apa ya, kayak mendung gitu loh. Padahal ini udah di setting apa tuh, cerah gitu. Ih, awas. Wih, bahaya banget ini. Nah,
Nah ini udah lumayan jalan lurus nih guys. Coba untuk cuacanya kita setting lagi ya guys, jadi lebih cerah gitu. Oke, set time kita atur pukul 12 ya. Oke, nah ini udah lumayan cerah guys, jadi lumayan kelihatan gitu guys. Keren tangannya lagi. Oke, kita tancap terus. Ini kayaknya kalau nggak bawa beban kayaknya cepet banget lah, nggak ngedan kayak gini. Oke, pelan-pelan sambil gas terus, awas takutnya slip lagi kayak tadi gitu. Wih, awas hampir aja loh. Oke, untuk map Sumatera ini menurut gue enak juga ya guys, jadi mapnya itu luas gitu loh, jadi gue belum menguasai sepenuhnya di map ini gitu. Awas. Oke. Mungkin untuk next video gue akan coba map yang lainnya guys. Kita akan coba map yang dari map Raja Wali itu ya, yang dari apa tuh, Mas Rais itu ya. Oke. Nice. Tapi untuk jalur-jalur kayak gini tuh, kena terus tuh. Untuk jalur-jalur kayak gini itu menurut gua cocok banget untuk yang lagi apa tuh belajar nyetir gitu loh. Jadi pas banget nih. Enak juga sih kalau lajur-lajur kayak gini, jadi nggak monoton gitu. Oke, lihat tuh truk juga malah sampai bau jalan loh. Ih, awas. Aduh. Kena anjir. Kita mundur dulu ya. Oke, sip, segini kita banting kanan full. Banting kiri. Salah mulu dah gua. Alah, selip anjir, selip. Oke. Oke, nice. Aduh, awas. Malah mau masuk ke jurang gitu loh guys. Coba lihat, ini tipis banget ya. Ya, batin kanan. Oke, nice, awas pak, aduh, ini alat berat. Kayaknya kita harus nyalain lampu hazard ya guys, jadi biar semua orang tuh tahu kita lagi bawa alat berat ya, bawa ekskavator. Awas. Ini soalnya kalau sekali ngejungkel ke jurang ini langsung tajam banget. Soalnya truk jadi apa tuh, masa beratnya itu jadi berat banget gitu loh. Oke, banting kanan. Wih, anjir, sirip lagi nih. Ngap banget gitu, pas gigi satu aja udah ngap kayak gini. Ya lah, ini motor kok malah di sini. Aduh pak, ya baik. Ini guys, oke, diferensialnya kita diaktifin. Oke, banding kiri full. Lele, awas, kita mundur dulu. Oke, sip, kita banting kanan full lagi. Oke, nice. Nah ini kalau udah sampai sini kayaknya kesananya jadi lebih mudah lagi gitu guys. Oke, sip lah. Oke, nice. Oke, pelan-pelan. Awas, aduh, kita tancap terus. Ini di sini baru bisa top speed nih guys. Oke, tancap terus. Tapi di sini juga harus benar-benar fokus ya. Jadi jangan sampai lalai gitu. Bisa-bisa ini baunya kan kanan jalan ini kan jurang ya guys. Oke. Wis awas. Belum. Hampir aja nggak juga loh. Kalau gue juga kayaknya kita harus balik lagi ke yang tadi bengkel yang sebelum itu tuh guys, apa yang sesudah dari Setinjau Lawik itu. Oke, pelan-pelan kita gasnya di ayun aja guys. Oke, tanya terus. Nah kita di depan udah sampai ke pom bensin ya, kayaknya kita akan berhenti di pom bensin dulu ya guys sebelum kita akan melanjutkan ke apa tuh? Awas. Anjir, tajam banget. Sebelum kita akan melanjutkan ke soloknya ya guys, kita akan isi bensin di sana ya, sambil apa tuh
rest dulu di sana ya. Oke. Kita salip bisa enggak nih? Wush, ini tidak memungkinkan kayaknya. Ada truk depannya soalnya. Oke, ini di depan ada elf nih. Yalah, malah macet anjir. Oke, padahal ini di depan ada pom. Kenapa sih? Pomnya udah deket loh. Oke. Oke, tancap terus. Oke, nice. Ini dia nih. Nah, ini depannya guys. Nah, ini dia pomnya ya guys. Kita matikan lampu hazardnya. Kita send kiri ya. Oke, kita berhenti di sini ya. Kita isi solar dulu. Oke, sini. Sip. Kita isi full ya guys. Oke, 100 liter ya. Sampai 800 ribu loh. Oke, kita kayaknya berhenti dulu di sini ya guys. Kita ngeres dulu sini ya. Oke, kita parkir dulu mobilnya ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga ya. Oke, sini-sini salam gamers.